are you all today? Yang artinya apa kabar kalian hari ini? Santai Mania, jumpa lagi bersama saya Hosi Si Gelap Dunia. Kali ini kita berada di negara Kepulauan Marshall. Pasti lagi santai kan? Oh ya, sebelumnya kami tak henti-hentinya mengingatkan kita semua agar apa yang kita nonton hanyalah sebagai pengetahuan atau pembelajaran semata. Simak video ini sampai selesai agar Anda paham. Siapkan kopi dan bersantailah. Inilah sisi gelap dunia negara Republik Kepulauan Marshall. Republik Kepulauan Marshall, nama alternatif Marshall, adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di bagian barat Samudra Pasifik, berbatasan dengan Nauru dan Kiribati di selatan, Mikronesia di barat, dan Pulau Wake di utara. Kepulauan Marshall adalah sebuah negara maritim yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan. Kepulauan ini terletak di antara Hawaii dan Australia. Kepulauan Marshall terletak di sebelah utara Nauru dan Kiribati, sebelah timur negara Federasi Mikronesia, dan sebelah selatan Pulau Wake. Wanita di Kepulauan Marshall adalah wanita yang tinggal di atau berasal dari Republik Kepulauan Marshall, sebuah negara kepulauan yang secara politik merupakan republik presidensial dalam asosiasi bebas dengan Amerika Serikat. Masyarakat Kepulauan Marshall terutama memiliki struktur sosial yang matrilineal. Ini berarti bahwa perempuan memiliki kekuasaan yang besar, karena mereka mendominasi pengambilan keputusan di belakang layar, meskipun laki-laki dipandang sebagai pemain publik. Di masa lalu, wanita Pulau Marshall yang termasuk kelas atas biasanya dibedakan dengan memakai tato yang rumit dan dikatakan menggunakan genre bicara terbatas dan gaya bicara. Saat ini wanita modern di Kepulauan Marshall dapat mengenakan gaun gaya Amerika yang dimodifikasi sesuai dengan norma lokal mereka, di mana elit yang muncul dapat mengenakan gaun mahal dan perhiasan pribadi. Ada program-program kesejahteraan sosial bagi perempuan, khususnya di daerah perkotaan yang telah didukung oleh Amerika Serikat, oleh kelompok-kelompok agama, dan oleh negara-negara lain yang termasuk dalam kawasan lingkar Pasifik sejak tahun 1960-an. Organisasi payung untuk kelompok hak-hak perempuan adalah Women United Daughter Marshall Island, atau disingkat WUTMI, memberikan layanan dukungan bagi penyintas KDRT. Meningkatkan kesadaran tentang hak-hak hukum dalam kasus KDRT.
pentingnya peran perempuan dalam konservasi. Namun aspek terpenting dari pekerjaan WUDMA adalah pencegahan kekerasan berbasis gender yang tersebar luas di Kepulauan Marshall. Upaya untuk menjaga kerukunan dalam komunitas Marshall adalah yang terpenting. Jadi normanya adalah bagi anggota kelompok untuk tidak berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga terhadap diri mereka sendiri atau perempuan lain karena akan merusak keharmonisan. Bagi masyarakat Weto di Maor, hal ini merupakan kontradiksi yang sangat besar karena bagaimana harmoni sebuah kata yang berarti kesepakatan, perdamaian dan persahabatan bisa bertahan dalam suasana yang mengandung kekerasan. Jumlah permintaan tahun ini oleh perempuan untuk perintah perlindungan dari pengadilan menunjukkan kekerasan dalam rumah tangga bisa meningkat di RMA. Namun akses yang lebih baik ke perlindungan hukum dapat menjadi penyebab meningkatnya perempuan yang membela diri melalui pengadilan. Peningkatan kesadaran di kalangan perempuan tentang kekerasan dalam rumah tangga dan hak mereka untuk mengakses layanan hukum bisa menjadi alasan meningkatnya permintaan perlindungan. Menurut analisa tim Sisi Gelap Dunia, bahwa saat pemerintah, pembisnis, dan komunitas yang berada di seluruh dunia mulai menyadarinya akan penting menjaga hak perempuan, maka negara Kepulauan Marshall perlu menciptakan lebih banyak ruang bagi perempuan untuk mengembangkan ide-ide mereka, menjadi berani, bangkit dan menjadi pemimpin di bidangnya tersendiri. Buatlah pendekatan kolektif untuk setiap masalah, duduk bersama dan mendengarkan satu sama lain. Hal ini merupakan kesempatan untuk melihat persamaan yang dimiliki dan belajar dari perbedaan masing-masing. Tujuannya untuk menyatukan para perempuan agar mampu menghadapi tantangan dunia atau global. Selanjutnya simpulkan sendiri menurut versi Anda masing-masing. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, karena kami akan memperkenalkan dunia pada Anda. Salam santun dari kami, tim Sisi Gelap Dunia. Jaga kesehatan dan nikmati kebahagiaan. Bye-bye.